Allah beri rezeki, tapi ramai, kenapa ramai orang miskin? Allah beri ini mengikut sukatan qadar yang dia nak. Bukan beri satu lautan seorang, satu gunung. Bak manusia ini kalau kita nak kira, kita nak berapa? Nabi kata, jikalau Allah beri dua bukit seorang, tiap seorang ni Allah beri dua utih bukit mah, dah cukup, tidak akan kenyang perutnya, melainkan nanti dia akan makan tanah. Nah, tu hadis. Makan tanah benda maknanya? Mati. Nah, mati barulah tambah. Makna kita tamak. 2000 nak 3000, 3000 nak 4000, 5000 nak 6000. Jadi Allah kalau nak ikut kita, rosaklah dunia ni. Oleh itu Allah tidak beri ikut yang kita nak, dia beri ikut yang dia nak. Fa'alun lima yurid, dia berlakukan apa saja yang dia pelang, yang dia kehendak. Ha, tidak ikut selera kita. Ha, betul ada hikmah dia. Disuruhkan yang berkaya itu berzakat. Disuruh yang banyak duit itu bersedekah. Yang miskin, apa kelebihan dia? Mereka lah yang akan memakmurkan dunia ini. Makmur pun dia miskin. Mereka akan jadi nelayan. Mereka akan jadi tanam kelapa sawit. Mereka akan jadi pekebun getah. Mereka akan jadi tukang kayu. Tukang ikat bata. Kalau kaya semua, siapa nak ikat bata? Siapa nak tanam getah? Siapa nak pergi ke laut? Jadi kena ada orang susah tu nak buat. Yang mereka akan menghamburkan peluh mereka untuk makmurkan alam. Tuan-tuan.